Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sebelah saya sudah ada Bang Sunan yang merupakan salah satu kuasa hukum dari Ferry Irawan. Jadi saya langsung aja mumpung ketemu karena biasanya saya hanya melihat dari televisi. Jadi saya pikir ada baiknya di sudah kodal dulu ya bahwa kita bisa ketemu di sini karena saya jujur Bang Sunan saya sudah menyampaikan apa yang menjadi statement Bang Sunan kemarin soal ancaman atau dugaan atau apalah namanya bahwa di sini saya harus mengembalikan barang-barang Ferry yang ada di lainnya. Jadi alhamdulillah ini disaksikan teman-teman wartawan. Saya sudah menyiapkan berita acara. Semua barang-barang Ferry yang ada di dalam rumah saya, baik dokumen maupun ada nilainya, yang katanya, langsung bisa dengarkan dulu, yang katanya kalau saya tidak mengembalikan, saya diancaman, apa diancam hukuman berapa teman-teman udah apa? Berapa tahun? 4 tahun. Ya mungkin di sini supaya kita clear karena saya mau fokus dengan kasus KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan di tanggal 8 Januari 2023. Saya hanya ingin fokus, saya hanya ingin kita clear di sini di tempat ini untuk mengembalikan barang-barang sehingga tidak akan ada lagi statement-statement yang saya rasa tidak berkorelasi secara langsung dengan urusan KDRT. Jadi saya ingin lihat dan katanya ada surat kuasa dari Ferry Irawan yang katanya sudah kasih daftar. Saya mau lihat sekarang disaksikan oleh teman-teman wartawan dan kuasa hukum saya. Jadi dari kuasanya nanti ada disebutkan bahwa barang-barang apa yang diminta. Alhamdulillah saya sudah menyediakan satu mobil. Itu barang-barang Ferry sudah saya foto langsungnya. Fotonya foto warna lagi. Jadi akan ketukar kemejanya yang mana, celananya yang mana, dokumennya yang mana, dan termasuk hadiah saya kembalikan. Hadiah yang katanya bernilai saya tahu itu ada nilainya yaitu cincin. Saya kembalikan. Semua barang Ferry termasuk parfum dan pinggang Hermes sama parfum Hermes itu saya kembalikan kepada yang nanti di mana tulisannya siapa. Saya kembalikan saat ini. Jadi saya minta tolong wartawan ada waktu ya karena saya nggak mau nanti jadi fitnah. Jadi nanti saya bongkar itu di boxnya. Jadi satu persatu kita cocokkan ya. Bajunya warna biru ini ada ya biru. Celananya ada. Harus ada surat kuasa. Kalau saya lihat di sini teman-teman wartawan juga menjadi saksi. Jadi habis itu saya nggak mau dengar lagi ada tuduhan-tuduhan yang tidak berkorelasi dengan apa yang menjadi kasus KDRT yang menimpa saya. Saya mohon teman-teman wartawan kalau yang bisa live sekarang supaya menjadi saksi hidup saya. Saya korban KDRT, saya sudah diklaim victim, saya sudah diancam berapa kali, tapi saya insya Allah saya punya Allah yang akan melindungi saya. Alhamdulillah teman-teman wartawan juga fair. Jadi saya rasa ini momentum yang baik teman-teman. Kita selaku barang, jadi saya nggak ada lagi ingin ada statement yang tidak berkorelasi. Jadi kalau kita mau fokus, kita fokus aja di pengadilan negeri nanti di Kediri dengan kasus KDRT dan juga di pengadilan agama Jakarta Selatan untuk kasus talak cerai. Oke. Okay. Bang Sunan, komentarnya gimana Bang Sunan? Bang Sunan, terima kasih teman-teman. Yang pasti saya itu kalau bicara harus berlagak dan pasti ya. Saya bukan tipikal pengacara napi. Kalau saya tidak megang diri saya akan mau bicara. Jadi ini dari Surabaya tanggal 9 Februari 2023 ya. Ini ada surat ya. Ada surat yang dibuat langsung oleh Mas Ferry. Pantas dari Rawan. Batasan dikit dong. Kalau dipertanyakan kenapa pakai kertas begini, ya kan kita tahu ya kondisinya Mas Ferry itu sedang dalam tahanan, sehingga tidak bisa mempersiapkan printer dan lain sebagainya. Ya. Oke, saya bacakan suratnya ya. Kepada yang terhormat, Bro Sunan, minta tolong diambilkan semua barang. Barang pribadi seperti baju-baju, dokumen akta lahir, paspor, dan barang-barang pribadi lainnya. Di laci sebelah kanan tempat tidur. Obat-obatan dan seluruh isi lacinya. Dan box handphone. Terima kasih banyak untuk kebaikan dan supportnya. Oh salah, ditandatangani oleh Mas Ferry. Tanda. Jadi jelas saya bicara itu berdasarkan ya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh pihak lain. Bukan asal bicara, tapi ini ada. Jadi gimana? Kamera bang. Saya kalau saya memang benar adalah surat dari Pak Ferry. Dan mau minta tolong ke Pak Sunan. Tapi itu bukan surat kuasa.
surat untuk mengambil. Berbeda loh, surat kuasa yang diperintahkan oleh Pak Ferry langsung ke Kasudan atau tim kuasa hukum yang di sini. Jadi kami mohon untuk kepada pihak kuasa hukum agar dilengkapi surat kuasa seperti surat kuasa sidang yang tadi, surat kuasa istimewa ya Bang ya. Gitu Bang. Jangan pergi dulu dong, coba gimana nih? Kalau surat kuasa beda loh, coba teman-teman bisa bedain nggak surat kuasa sama ini kayak surat. Bapaknya kalau misalkan hanya begini terus nggak jadi dibalikin kan? Loh, nggak, makanya saya tanya. Ini bukan surat kuasa. Ini bukan surat kuasa. Ini kan barang-barang bernilai. Iya, barang-barang ada nilainya, ada harganya. Yang tidak daripada ada fitnah lagi. Iya kan? Ini kan saya kan di sini mau diancam, katanya mau di apa pasal apa ya, saya juga nggak ngerti. Makanya dibantu sama pergi. Jadi mungkin kalau kata Bang Sunan tadi, ini surat kuasanya tulisan tangan seperti ini. Ya nggak apa-apa. Di sana nanti ditulis tangan, ditulis tangannya ada kasih surat kuasa untuk menerima barang-barang dari Ibu Vena. Iya. Dan ditandai tangan pakai materai. Harus pakai materai dong. Iya, kalau ini surat teman-teman. Bapak, nanti gini. Di sini ya, Mbak Vena. Iya, saya mau ngomongnya sama Bang Sunan. Karena waktu itu yang memberikan statement depan media adalah Bang Sunan. Jadi yang katanya saya bisa terancam hukuman 4 tahun itu kan bukan Mas Bang Sunan. Jadi saya mau ngomongnya sama Bang Sunan. Iya. Itu. Loh, saya juga kan kuasa hukum. Oh iya, kan yang ngomong di media Bang Sunan. Jadi Bang Sunan yang harusnya ngomong sama saya di sini. Hukum ada saya di sini. Sebenarnya gini, Mbak. Harus marah milik pribadi. Tolong teks ini. Aku mau bukan surat kuasa. Karena kan ini ada keluarga juga ya Bang. Ini kan ada keluarga dari Mas Ferry juga. Bisa karena mereka masih terikat suami istri. Iya, enggak bisa. Kecuali bisa, udah bisa rumah, udah bisa. Kita aja profesional secara hukum tadi. Kita bisa kita acara loh, terima barang. Ada materi. Jadi ya, tolong ya. Kalau di sini teman-teman wartawan, ini benar. Ayo yang fair adalah kalau Bang Sunan dan menyatakan statement kepada saya, harusnya Bang Sunan ada di sini. Bukan Mas, Mas gak pernah ngomong apa-apa. Jadi saya minta Bang Sunan kembali ke sini. Jadi kita selesaikan secara baik-baik. Ya kan, benar gak? Clear kan? Daripada kami sambung, nyambung. Ini aja, saya ini perempuan. Saya perempuan. Saya perempuan di sini. Septian. Coba kasih tahu, ini secara hukum itu surat kuasa atau bukan? Ini kan sudah personal antara kayak ini nih, ada materai. Saya kan di sini, Bang Sunan selalu menyampaikan saya terancam hukuman berapa tahun? Nah, dugaan kan katanya. Nah, daripada kita tunda lagi, sementara Mas Sunan kasih ultimatum berapa hari saya harus mengembalikan? Sebelum tanggal, nggak tahu yang tak hafal. Itu nggak dengar dari siapa? Ada beritanya. Dari Bang Sunan apa bukan? Saya dikasih ultimatum berapa hari? Nah, di sana ya, bantu saya ya. Nah, jadi Bang Sunan yang terhormat. Kalau kita bisa memberikan statement dan saya sudah ada di sebelah Bang Sunan saat ini, saya sudah dengan semua persiapan barang-barang saya. Jadi jika minta cincin saya mau kembalikan karena saya tahu itu cincin belum lunas. Itu cincin belum lunas, makanya saya tahu pasti ini yang bernilai. Karena kalau baju-baju nggak mungkin ada ancaman di bawah 4 tahun, benar nggak? Kalau cuma nggak kembalikan baju, pasti nggak akan ada ancaman itu. Jadi kalau akte kelahiran saya udah bawa. Kalau paspor, karena kemarin kita mau menuju ke Eropa, kita bikin travel, kalau bisa saya ambil. Kalau yang namanya obat-obatan, sudah ada, baju-baju apalagi. Jadi saya harap Bang Sunan, kalau ingin menyampaikan, nggak usah lewat media. Langsung aja saya punya kuasa hukum, kasih aja daftarnya apa yang diminta Ferry. Jadi nggak usah, ada dugaan, saya akan terancam 4 tahun, karena saya sudah dihubungi. Jadi sekarang ini nggak fair, gitu. Jadi kalau sekarang Bang Sunan cuma ngasih ini, nggak pernah ambil. Ini bukan surat kuasa loh, yang bisa akhirnya membuat orang harus terancam 4 tahun. Itu lucu sih. Jadi saya masih ikut perempuan Bang Sunan dan saya bukan lawyer. Tapi saya rasa kita harus fair aja. Jadi kalau memang di sini mau menyampaikan barang apa, tinggal aja informasi 1, informasi 2, gitu ya. Informasi 3, permintaan. Nah, kalau saya nggak tahu apa yang diminta, tapi saya diterancam berapa? 4 tahun. 4 tahun, gitu. Jadi itu aja. Ini sebenarnya kan ini kan bentuknya adalah permintaan tolong kepada saya ya, lalu saya diskusi dengan keluarga menyampaikan bahwa ya sudah keluarga saja yang penting.
kita terima. Tadi bukan step. Iya, maksudnya bukan. Karena ini kan ini. Ya. Tapi kalau saya bisa terancam 4 tahun, kan jadi kasus saya gara-gara ini. Maksudnya ini kan, Pak. Maksudnya barusan apa dengan saya diberikan statement kalau tidak mengembalikan barang-barang itu sesuai. Itu hanya edukasi kepada masyarakat, ya, bahwa. Ya, edukasi aja langsung ke saya. Iya, edukasi kepada gimana? Masyarakat bahwa kalau kita, ya, kebetulan dititipin barang atau pegang barang seseorang, ya, dan seseorang itu sudah tidak dikembalikan, ya, kalau sampai tidak dikembalikan maka ada, ya, ada masalahnya. Iya, tapi kan Bang Surat udah kirim surat ke kita. Kata saya kemarin WA sama. Nah, gini kalau untuk urusan surat, mungkin Pak Imam. Jadi di kantor hukum saya ngurus administrasi Pak Imam. Ini kita terima tanggal berapa? Terima fisik ini, ya. Jadi surat segala sesuatunya sudah disiapkan sama Pak Imam.